Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat YouTube. Selamat pagi menjelang siang Bismania dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan Yan Laksi Channel menayangkan secara langsung kedatangan dan keberangkatan bus. Hari ini saya berada di Terminal Bukit Surungan Padang Panjang. Mumpung lagi pulang kampung, mari kita hunting di Terminal Bukit Surungan Padang Panjang. Hari ini Selasa, 6 September 2022. Ikuti terus dan tonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tepat pukul 9 lewat 45 menit, satu unit bus Sembodo SE909 meninggalkan Terminal Bukit Surungan Padang Panjang menuju Jakarta Bandung. Bus apa saja yang berangkat hari ini menuju Jakarta Bandung? Ikuti terus dan tonton channel ini. Masuk satu unit bus NPM Firkansa 83 dengan sang kapten Bang Zalmalin. Trip pertama NPM, keberangkatan dari Bukit Tinggi tujuan Jakarta. Trip pertama NPM Lorenzo Kendo Gembala Lorenzo. Pertama NPM menuju Jakarta. Kali ini NPM memberangkatkan 8 unit menuju Jakarta Bandung. Trip pertama NPM menuju Jakarta, Firkansa 83 Lorenzo dengan sang kapten Bang Zalmalin. Menaikkan penumpang di Terminal Bukit Surungan Padang Panjang. Tepat pukul 9 lewat 53 menit, NPM Firkansa 83 meninggalkan Terminal Bukit Surungan menuju Jakarta. Selamat sampai tujuan, NPM Firkansa 83 Lorenzo dengan sang kapten Bang Zalmalin. Tepat pukul 9 lewat 54 menit, unit bus Palala E08 Gantino dengan sang kapten Mr. Guru. Bang! Trip pertama Palala, keberangkatan dari Payakumbuh tujuan Kelari. Bang, terjalan bang. Palala E08 Gantino dengan kapten Mr. Godok sebalik kemudi. Selamat sampai Kelari. Pukul 9 lewat 59 menit, unit bus Gumarang Jaya Nopin 3. Masuk Terminal Bukit Surungan menuju Ciawi Bogor. Naikkan penumpang di Terminal Bukit Surungan pada panjang. Gumarang Jaya Nopin 3 keberangkatan dari Bukit Tinggi tujuan Ciawi Bogor.
sedang menaikkan penumpang di Terminal Bukit Surungan Padang Panjang. Pukul 10:05, unit bus Kemarang Jaya Nopin 3 meninggalkan Terminal Bukit Surungan menuju Ciawi Bogor. Selamat sampai tujuan, Kemarang Jaya Nopin 3. Pukul 10:06, disusul unit bus NPM Perkasa 33 Duta Paris, Jakarta Kapten Bang Agus Harabi, di balik kemudi menuju Jakarta Bandung. Unit kedua NPM masuk terminal bus Bukit Surungan Padang Panjang, keberangkatan dari Pariaman. NPM Perkasa 33 Duta Paris. Selanjutnya diikuti unit ANS Edelweiss dengan sang kapten Bang Hanto di balik kemudi. Trip kedua, trip pertama ANS unit bus Ngangeni sudah keluar dari terminal Bukit Surungan pada 10:30. Tujuan Palembang, jos terus. Yohana Prima, tujuan Palembang. Epastar menuju Payakumbuh, kedatangan dari Palembang. Pukul 10:12, NPM Perkasa 33 Duta Paris menuju Jakarta Bandung dengan sang kapten Bang Agus Harabi di balik kemudi. Selamat sampai tujuan, NPM Perkasa 33 Duta Paris. Tepat pukul 10:57, unit bus Transport Express masuk terminal Bukit Surungan Padang Panjang sembari menaikkan penumpang. Unit bus Transport Express Bintang Arena menuju Jakarta Bandung selesai menaikkan penumpang, langsung meninggalkan terminal Bukit Surungan. Transport Express Nopin 34 Bintang Arena menuju Jakarta Bandung Bekasi. Selamat sampai tujuan, Transport Express Nopin 34 Bintang Arena tujuan Jakarta Bekasi Bandung. Selanjutnya pukul 11:11, Bintang Permata Bunda masuk terminal Bukit Surungan Padang Panjang sembari menaikkan penumpang. Bintang Permata Bunda tujuan Bekasi Jakarta Bekasi Sukabumi. Bintang Permata Bunda keberangkatan dari Pariaman, satu unit sehari berangkat menuju Jakarta Bekasi. Bintang Permata Bunda
pantau unit bus ALS Novin 154 kedatangan dari Jawa tujuan Medan antar lintas Sumatera. ALS Novin 154 meninggalkan terminal Bukit Surungan Padang Panjang menuju Medan. Selamat sampai tujuan. Tepat pukul 11 lewat 23 menit. Unit bus ALS AC9 masuk terminal bus Bukit Surungan Padang Panjang. Keberangkatan dari Lubuk Basung tujuan Jakarta Bandung. ALS AC9. ALS AC9 dengan sang kapten Bang Erwin. Selesai menaikkan penumpang, unit bus Bintang Permata Bunda jam 11 lewat 27 menit meninggalkan terminal Bukit Surungan Padang Panjang menuju Jakarta Bekasi Sukabumi Bintang Permata Bunda. Masuk terminal Bukit Surungan unit ALS Novin 153. Tujuan Jogja, keberangkatan dari Medan, ALS 153. Pukul 11 lewat 32 menit. Masuk unit bus NPM Kertansa 28. Unit K2 NPM tujuan Medan keberangkatan dari Padang. NPM Kertansa 28. Diikuti unit bus Empati Star masuk terminal Bukit Surungan menuju Medan, mengambil penumpang di terminal Bukit Surungan Padang Panjang Sempati Star tujuan Medan. Langsung ke dua terminal meninggalkan terminal setelah melihat penumpang. Selanjutnya diikuti unit NPM Perkasa 59 Sapadi Pak Yasman di balik kemudi tujuan Jakarta Bandung. Selamat sampai tujuan. Diikuti unit bus NPM Perkasa 29 juga keluar terminal tujuan Medan. PM Perkasa 28 tujuan Medan. Keberangkatan dari Padang. Selamat sampai tujuan. Jam 11 lewat 39 menit masuk unit bus ALS Novin 140. Berangkatan dari Medan tujuan Jawa.
selamat sampai tujuan ALS. Tepat pukul 11:51 unit bus ALS Nopin 268 meninggalkan terminal Bukit Surungan menuju Jawa. Keberangkatan dari Medan, ALS Nopin 238. Selamat sampai tujuan. Pukul 12:17 unit bus ANS Kian Santang masuk ke terminal Bukit Surungan Padang Panjang. Keberangkatan dari Lubu Basung tujuan Jakarta Bandung. Dua unit terakhir ANS Kian Santang dan AC Milan keberangkatan dari Lubu Basung tujuan Jakarta Bandung. Sedang menaikkan penumpang di terminal Bukit Surungan Padang Panjang. Masuk lagi satu unit bus Satu Nusa tujuan Padang dari Medan. Satu Nusa angkatan terakhir bersumbar menuju Jakarta Bandung. Dua unit ANS AC Milan dan Kian Santang. Tepat pukul 12:42 ANS AC Milan meninggalkan terminal Bukit Surungan Padang Panjang menuju Padang Padang. Mayul tetelan ANS AC Milan diikuti unit ANS Kian Santang. Tetap tetelan ANS Kian Santang. Dua unit ANS keberangkatan dari Lubuk Pasung tujuan Jakarta Bandung. Selamat sampai tujuan.